أنا الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم pribadi dan atas nama lembaga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Karya Bahana Mandiri yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua lembaga SMK Karya Bahana Mandiri 2 untuk dapat melaksanakan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Yaya Mulyana SPDKM yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Wa aman nabi tuma tuba tuma tuba tuma tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat wajahku lalu mereka beriman kepadaku. Tapi alangkah beruntung, beruntung, beruntung tiga kali keberuntungan bagi mereka yang belum pernah melihat wajahku, tapi mereka yang sedang nyari ilmu. Kabar gembira bagi kita bahwa pilihan kita untuk menjomblo adalah pilihan-pilihan ulama yang tidak diragukan ketentuan. Di antara ulama-ulama kita yang memilih untuk menjomblo bahkan sampai akhir hayatnya, sampai wafatnya, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Ad-Dimyati, Imam Ad-Dahabi, Imam Yusuf Al-Jama'sari, Imam dan imam-imam yang lainnya, beliau terkenal sebagai ulama-ulama yang memilih untuk jomblo karena ilmu. Jika kita masih belajar, masih sekolah, masih ngaji, maka kita disunahkan untuk menjomblo. Yusahabu li talibin ayyakuna ajiban ma'amkanahu. Sunah bagi pelajar, bagi siswa, bagi IPUI PPNU, bagi Rohis, bagi OSIS, bagi para santri-santri pondok untuk jomblo sebisa mungkin di ala yak ta'ahu al istighalu bi huquqi zaujah wal ihtimamu bil ma'isyah an ikmali talibil ilmi, supaya tidak disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga sehingga meninggalkan kesempurnaan mencari ilmu. Hidup jomblo.